Nah sobat ya, langsung saja yang pertama akan saya ulas yaitu bonsai. Ibaratnya bonsai untuk kontes ya. Bagaimana sih kriteria bonsai yang disebut bonsai untuk kontes dan juga bonsai untuk taman. Jadi yang pertama akan saya tunjukkan bonsai yang untuk kontes beserta bahan-bahannya, dan juga nanti akan saya ulas juga mengenai ukurannya sobat. Semoga wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada sahabat pucuk bonsai TB dimanapun berada. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Saya doakan kepada sahabat semuanya selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah, serta kesehatan, kesuksesan, dan tak lupa bahagia ya. Jadi pada kesempatan siang hari ini, pucuk bonsai TB ingin mereview atau memberikan satu ulasan perihal perbedaannya, kan karena banyak yang nggak tahu bonsai gitu, taunya hanya bonsai, tapi perbedaan bonsai antara bonsai untuk kontes atau untuk pameran dan juga bonsai sekedar untuk taman ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin mengulas perihal perbedaan antara bonsai kontes dan juga bonsai taman. Jadi kepada sahabat pucuk bonsai TB dimanapun berada, harap disimak ya. Semoga selalu ada manfaatnya, biar kita dalam ibaratnya melakukan segala sesuatu, kalau kita sudah tahu kita ibaratnya nggak salah gitu kan. Karena bagi pemula rata-rata kalau taunya hanya bonsai gitu kan, dan tolak ukur bonsai itu yang bagaimana juga kan banyak yang nggak tahu. Makanya saya sekedar ingin mengingatkan, bukan menggurui ya, saya juga masih baru. Jadi mohon simak terus, jangan lupa ya untuk selalu like, komen, subscribe ya, khusus untuk subscribe yang penting ikhlas sobat ya. Oke sobat, kita lanjut aja bagaimana perbedaan mengenai bonsai ya, bonsai yang untuk kontes dan bonsai untuk taman. Langsung saja yang pertama akan saya ulas yaitu bonsai, ibaratnya bonsai untuk kontes ya. Bagaimana sih kriteria bonsai yang disebut bonsai untuk kontes dan juga bonsai untuk taman. Jadi yang pertama akan saya tunjukkan bonsai yang untuk kontes beserta bahan-bahannya, dan juga nanti akan saya ulas juga mengenai ukurannya sobat. Semoga sobat ya, yang pertama ini ada bonsai, ini ID-nya atau nama pohonnya atau jenisnya, namanya Hokkien Tea. Nah ini kebetulan salah satu koleksi punya saya sendiri ya. Ini tahapan kurang lebih proses selama 9 tahun. Nah yang disebut dengan bonsai kontes sobat ya, ini semuanya ada aturan mainnya, ada ukurannya, ukuran maksimalnya ada. Jadi kalau ini jatuhnya di ukuran L sobat. Nah, ini jatuhnya ukurannya L. L itu maksimal 90 ya, maksimalnya. Kalau untuk medium maksimalnya 60 cm untuk tingginya. Ini kurang lebih tinggi 80 cm kalau punya saya. Jadi jatuhnya ukuran L sobat. Terus yang satu ini ID-nya serut sobat ya. Ini ID serut. Ini masih diproses sobat ya. Dulu udah sempat bagus, cuman karena pernah hilang 2 tahun jadi hancur lah intinya. Ini lagi diproses awal lagi. Ini kalau ini untuk ukurannya medium sobat, ini maksimal 60 cm ini kalau dicecer. Jadi kalau sambil saya memberikan uraian, kalau untuk bonsai yang statusnya bonsai kontes, dia ada ukuran maksimal yaitu tertinggi 150 cm itu triple XL ketinggiannya. Kalau yang dari awal itu ada namanya mame itu ukurannya maksimal 15 cm. Terus small dari 15 ke 30 cm sobat. Nah, ini juga untuk contoh ya. Ini jadinya ficus dolar sobat. Ficus Korea ya. Ini ficus Korea yang beberapa minggu yang lalu ini saya
eksekusi sobat ya, saya rapikan. Ini juga masuk masih kategori bonsai untuk kontes, karena untuk ukurannya ketinggiannya ini masih L juga sobat ya. Terus di belakangnya ada ID, ini ficus dolar, yang ini namanya dolar sobat. Ini juga sama, ini untuk ukuran, ini setelannya nanti tak buat medium sobat. Mungkin kurang lebih sekitar target 4 tahun lah, 4 tahun ke depan baru bisa untuk turun ke kontes. Oke sobat ya, kita lanjut ke pembahasan mengenai bonsai taman. Sobat, ini salah satu contoh bonsai taman ya. Ini ID-nya ficus juga. Ficus itu maknanya dia masuk keluarga beringin sobat ya. Bahasa Latinnya ficus. Ini namanya ficus retusa sobat. Ini sudah waktunya saya rapikan. Terus cara pembuatannya pun kalau untuk taman ataupun bonsai taman itu sangat sangat mudah sobat ya. Kita cukup gunting-gunting bulat-bulat-bulat gitu aja, dia udah menjadi bonsai taman. Beda dengan bonsai untuk kontes, sangat rumit sobat ya. Harus rajin di pruning, di wiring. Pokoknya sangat-sangat ini butuh waktu yang lama. Ini nanti akan saya rapikan mungkin untuk tutorial video selanjutnya sobat ya. Bagaimana cara membuat bonsai taman, nanti saya lanjutannya dari video yang ini sobat ya. Ini yang satu jenis, ini jenis ID-nya Bougainville Singapura. Ini tinggi kurang lebih 2 meter sobat ya. Dengan ketinggian 2 meter berarti dia sudah tidak bisa disebut nantinya kalaupun jadi bonsai itu sudah bukan menjadi bonsai kontes. Ini hanya untuk taman atau penghias depan rumah seperti ini sobat ya. Kurang lebih seperti ini. Hanya untuk hias depan rumah, ini sudah saatnya juga kita rapikan tapi belum sempat kepegang karena kegiatan yang sangat padat. Walaupun saya hanya di rumah, artinya kegiatan saya hanya berkenaan dengan tanaman hias, tapi alhamdulillah banyak sekali kegiatannya, dari mulai packing, dari mulai penanaman dan lain sebagainya sobat ya. Nah terus di sampingnya ini juga sama sobat, ini juga ID Singapura sobatnya, Bougainville Singapura. Cuman yang ini ketinggian ini sekitar 120 lah. Ini jatuhnya masih bisa dibikin untuk bonsai kontes karena ukurannya masih standar. Ini masuk ukurannya XL sobat ya, atau double XL nanti jadi. Kalau yang ini ID Lohansung sobatnya. Ini ID Lohansung, ini mau dibikin taman juga bisa. Kalau mau dibikin bonsai nanti dinolkan lagi atau dipotong lebih pendek, kita olah lagi. Tapi sebelum dipotong nantinya pasti harus dicangkok dulu karena ini bahan bonsai mahal sobat ya. Ini dulu saya beli masih kecil, segini kurang lebih dulu. Nah ukuran apa ya namanya, serokok ya. Ini dulu saya beli 50.000 sobat. Ini udah kurang lebih 2 tahun saya ground. Tuh ada beberapa, ada 20 lebih lah sobatnya di rumah saya. Khusus memang sengaja untuk indukan. Untuk indukan yang tujuannya memang nanti tak budidaya, bikin pembibitan lagi sobat. Oke sobat ya, dari saya keterangan demi keterangan atau ulasan mengenai perbedaan bonsai kontes dan juga bonsai taman, saya cukupkan dulu. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe-nya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat subscriber, youtuber dimanapun berada, di channel apapun, dengan karya apapun, saya selalu dukung ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.